Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningrum dari SDU Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 1 tahun ajaran 2023-2024. Langkah yang saya lakukan pertama kali adalah menjalin kedekatan dengan murid-murid saya melalui pembiasaan-pembiasaan pagi dengan menyambut mereka sebelum memasuki kelas dengan suasana yang humoris, dekat, dan bersahabat bagi mereka. Tujuan belajar yang mereka capai kali ini, peserta didik dapat memahami aturan di lingkungan sekolah. Sebagai sumber belajar awal, pertama kali murid berada di dalam kelas, mereka melakukan assessment diagnostik non-kognitif dan assessment diagnostik kognitif. Assessment diagnostik non-kognitif saya fokuskan untuk menggali data terkait gaya belajar siswa. Dari hasil assessment diagnostik non-kognitif ini, didapatkan ada 12 siswa yang memiliki gaya belajar visual, 6 murid, 6 siswa bergaya belajar auditori, dan 10 siswa bergaya belajar kinestetik. Sedangkan tes diagnostik kognitif difokuskan untuk mendapatkan data terkait tingkat pemahaman awal murid terhadap materi ajar. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif yang sudah dilakukan, ada 9 murid yang memiliki tingkat pemahaman utuh, 16 murid memiliki tingkat pemahaman sebagian, dan ada 3 murid yang tidak paham terhadap materi ajar yang diberikan. Saya membentuk 6 kelompok pada kelas. Konsep kegiatan belajar yang mereka lakukan adalah dengan menggali informasi dari sebuah video yang menampilkan permasalahan siswa yang tidak patuh terhadap tata tertib di kantin. Setelah selesai menyaksikan video, siswa memberi statement terkait fenomena yang terjadi di video dan mencoba mencari solusi dari permasalahan fenomena tersebut. Guru memberikan materi terkait aturan-aturan di sekolah dan konsekuensi yang akan terjadi jika tata tertib tidak dilakukan. Dari sumber-sumber belajar yang diberikan oleh guru terkait potensi lingkungan yang terjadi, yang menjadi kekuatan di SD Al-Irsyad Al-Islami 01 Purwokerto, potensi lingkungan sekolah yang menjadi sumber belajar murid. Di antaranya, perpustakaan, kantin, masjid sekolah, dan juga taman sekolah. Mereka akan bekerja secara kolaborasi untuk menggali informasi tentang aturan-aturan yang ada di tempat yang ada di sekolah. Kelompok visual akan mendapatkan sumber belajar berupa gambar-gambar potensi lingkungan yang diberikan guru melalui gambar-gambar puzzle. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berupa video. Kelompok kinestetik akan diberikan untuk menjadi mencari informasi di luar kelas berdasarkan denah yang diberikan guru. Setelah murid-murid mendapatkan informasi awal terkait potensi lingkungan yang sudah mereka gali, selanjutnya adalah mereka melakukan kegiatan wawancara tentang aturan-aturan di tempat yang ada di sekolah. Aturan di perpustakaan, mereka gali kepada pustakawan sekolah untuk memahami aturan yang berlaku di perpustakaan. Dengan harapan, mereka akan mengaplikasikannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan, diantarain membaca buku, dan ada siswa yang bertanya, kapan aku bisa meminjam buku di perpustakaan? Kalian bisa meminjam buku setiap hari? Pada saat ini, jawab pustakawan. Dengan eksplorasi dan wawancara kepada guru PAI di masjid sekolah, mereka menggali aturan-aturan di masjid sekolah dan melakukan tanya-jawab seputar aturannya. Wawancara di kantin sekolah, bersama petugas kantin, siswa memahami aturan-aturan ketika akan jajan di kantin, sehingga mereka akan lebih memahami tata cara jual-beli dan budaya antri, sehingga proses jual-beli di kantin menjadi kondusif. Eksplor ke taman sekolah. Di sana mereka bertemu dengan penjaga sekolah dan mereka melakukan wawancara tentang aturan-aturan di sana, terutama ketika bermain bersama teman-teman. Wawancara selesai, mereka kembali ke dalam kelas, kemudian mereka melanjutkan dengan mengerjakan tugas, menuliskan hasil wawancara dan observasi berdasarkan pemahaman yang mereka temukan setelah menggali informasi terkait potensi lingkungan yang ada di sekolah. Kelompok visual diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya visual berupa poster sederhana. Kelompok auditori diberikan arahan untuk presentasi di depan teman kelas, sedangkan kelompok kinestetik, hasil karya dari plastisin yang sudah mereka buat selanjutnya mereka presentasikan di depan kelas, dan kelompok lain memberikan tanggapan, saran, atau pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.